Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hobi cikgu bersara membawa rakan-rakan semua ke lokasi hadapan rumah di mana letaknya tempat pokok mangga yang ditebang. Di hadapan saya ini adalah tunggul pokok mangga yang masih tinggal, dan potongan batang mangga ini saya akan manfaatkan untuk jadikan tempat duduk ataupun untuk meletakkan pokok, ya. Jadi lokasi tempat pokok ini berada nampak sekarang ini kosong, dan saya merancang, ya, lokasi ini saya akan dirikan greenhouse dan juga menempatkan pokok-pokok yang baru supaya tempat ini berisi dan lebih ceria lagi. Jadi apakah pokok yang akan saya tanam di sini? Marilah kita tengok sama. Ini ialah potongan-potongan batang anggur yang telah saya pacakkan di pasu-pasu kecil dan saya semai. Mudah-mudahan anak-anak anggur akan tumbuh pada batang-batang anggur ini, ya. Dan bahagian ujung itu ada pokok hati-hati, ya. Pokok hati-hati yang ini bakal menghiasi kawasan di situ. Kalau kita perhatikan potongan anak-anak anggur ini, yang sebelah ini saya dah tanam selama 5 hari, ya. Nampaknya ada tunas-tunas yang telah tumbuh. Tetapi yang sebelah situ tu saya tengok belum ada yang tumbuh kerana ia baru sahaja 2 hari saya pacakkan di pasu-pasu ini. Mudah-mudahan pokok-pokok ini ataupun anak-anak pokok anggur ini dapat hidup, dan akhirnya saya akan tanam di lokasi tempat di mana pokok mangga yang ditebang itu. Jadi mari kita lihat batang-batang anggur ini saya ambil daripada mana. Ya, di sekitar rumah saya ini dah ada pokok-pokok anggur. Jadi saya ambil batangnya daripada pokok-pokok ini. Ini adalah antara pokok yang saya ambil batangnya sebagai biji benih, ya, ataupun sebagai benih yang batang yang saya pacakkan dan semai di dalam pasu tadi. Jadi saya ambil batang tadi daripada potongan yang tumbuh daripada bawah ni, ya. Jadi pokok ini kalau kita melihat daunnya, ya, seolah-olahnya ia macam anggur Isabella, ya. Tapi saya tak pasti lagi sebab di Malaysia ni kita membeli benih anggur ataupun anak-anak anggur ni tak ada namanya. Cuma dia kata ini anggur merah, ya, dan yang sebelah sana tu anggur hijau. Itu saja yang dikatakan. Jadi mudah-mudahan apapun pokok ni sebenarnya saya baru pindahkan pada bulan Ramadan yang lalu. Ya, mula-mula saya tanam dalam pasu, tapi oleh sebab tak subur, ya, dan kurang memuaskan, saya tanam di sini, ya, dalam masa 3 bulan tengok gayanya pokok ni boleh tumbuh dengan subur. Ini ialah potongan yang pertama. Potongan yang kedua saya ambil daripada sini, ya. Di mana pokok anggur ni macam bantut, ya, stagnan.
Mula-mula dia saya ditanam di dalam pasu juga. Saya pindahkan kat sini. Dia berbuah. Tapi akhirnya pokok itu macam terbantut. Oleh sebab itu saya potong dan jadikan benih. Mudah-mudahan batangan-batang tunas tadi boleh apa ni boleh tumbuh dengan subur insya-Allah, dan akhirnya saya akan tanam di hadapan rumah saya. Setakat itu saja untuk maklumat hobi Cikgu Besara pada petang ini. Terima kasih.